Yo, welcome Slebor Troops, Dimas Lebor was here. Slebor Troops, hari ini gue kedatangan paket dari Amerika Serikat. Yaitu ini dia Pokemon bahasa Inggris, a treasure chest pack with Pokemon. Ini treasure chestnya Charizard. Yang ini sebenarnya di Indonesia ada yang jual juga sih, jadi impor dari luar gitu ya. Tapi ini gue nitip sama teman gue di Amerika sana. Ini beli di, gue lupa, dia beli di, bukan Walmart sih, Target apa ya, pokoknya gitu deh. Kayak Indomaret sana lah pokoknya gitu. Dan ini isinya tuh ada macem-macem. Pokoknya ini bertematik starter Skeledirge, terus Meuscarada sama Kuakuafal. Tapi tentunya Charizard juga yang jadi sorotan utamanya di sini. Jadi kita bakal lihat ini isinya apa aja. Dan treasure chest ini kaleng, dan ini sebenarnya apa sih gitu ya. Jadi gue bakal kasih ke kalian, kita bakal ke meja. Tapi sebelum itu, tolong subscribe ke Dimas Lebor supaya gue bisa membuat video seperti ini di kemudian hari. Dan kalau kalian mau follow Instagram gue, boleh juga, silahkan follow ya. Oke, kita pindah ke meja dan kita bakal lihat nih isinya ada apa aja. Let's go. Oke, Slebor Troops, jadi ini dia treasure chest Charizard. Dan ini emang kalau kartu Pokemon yang bahasa Inggris itu mereka seneng banget kayak bikin yang versi chest kaleng gini. Kayak gini nih, jadi entah buat apa, mungkin bisa buat jadi tempat nyimpan kartu atau mungkin jadi tempat bekal makanan di sana ya, gue nggak tahu. Pokoknya yang versi Inggris, versi Amerika nih, mereka seneng banget bikin yang versi kaleng seperti ini dan dijual di supermarket mereka. Dan ini versi Charizard, kita lihat dulu packagingnya. Ini bagian depan ada Charizard Terra Dark, a treasure chest pack with Pokemon. Dan di sini di sturdy metal case ini katanya berisi pernak-pernik Pokemon, Pokemon goodies yang nggak ada di tempat lain, cuman ada di sini katanya begitu. Emang apa sih kontennya? Kita lihat ke sampingnya. Nah, fokus dulu. Ini adalah konten yang kita dapatkan. Di dalamnya ada 6 Pokemon TCG Booster Packs, bahasa Inggris ya. Lalu ada 3 kartu foil, holo foil, kartu Meuscarada, Skeledirge, dan Kuakuafal. Lalu satu cool Pokemon coin, katanya harusnya sih Charizard Terra ya koinnya. 4 colorful sticker sheets, jadi ada stiker, harusnya sih 3 starter dan Charizard Terra harusnya. 1 mini portfolio to store your favorite cards, jadi kayak mini album card, jadi kita bisa bawa mini album ini keluar gitu kayak buat pamer atau apa gitu misalkan, bisa juga. Lalu ada 1 code card for Pokemon TCG live buat di gamenya, nanti gua kasih lihat di layar, siapa cepat dia dapat ya. Oke, bagian belakangnya. Nih bagian belakangnya ada Meuscarada, Skeledirge, dan juga Kuakuafal. Ini ada gambaran dari yang apa yang akan kita dapatkan. Tadi tuh udah segala macam yang gue sebutkan, ada booster pack, ada ini mini album, stiker, nih koinnya nih, Charizard nih, dan lain-lain. Packnya tuh dari Shirley Scarlet dan juga Violet ya. Mungkin 6-6-nya sama ya, Scarlet juga Violet. Nggak ada Obsidian Flame ya? Atau nggak tahu deh, nanti kita lihat deh. Bagian belakangnya seperti ini, bagian sampingnya Skeledirge, Kuakuafal. Ini berarti Meuscarada ya harusnya ya. Charizard deh kayaknya deh. Nah, Meuscaradanya di sini di bawah ternyata. Bagian atasnya ini ada yang buat tentengan gitu. Oke, gitu. Jadi langsung aja kita buka. Gua lagi nggak nyimpan cutter, jadi kita brute force aja bukanya. Nah. Setelah kita keluarkan, ini kertasnya kita pinggirin nih, kartonnya. Dan ini kaleng ya. Dan ini agak penyok mungkin dari pengiriman, wajarlah dari negeri nan jauh di sana. Meuscarada, Skeledirge, Kuakuafal, Charizard. Ini kita bukanya begini nih. Nah, seperti koper. Ini adalah case kalengnya ya. Dan kalau kita bukanya berarti harusnya seperti ini. Oke, kita buka ya. 1, 2. Cara, wow. Kok koinnya gede banget. Koinnya koin gede ternyata Slebor Troops. Gue di lemari lagi ada koin biasa gue, malas ngeluarinnya, tapi ini lebih besar dibandingkan rata-rata standarnya. Sebagai contoh nih penutup kamera gue, size-nya sama ya. Dan ini kita keluarkan dari koinnya dulu. Nih koinnya lebih gede nih. Katanya di Amerika apa-apa lebih besar ya. Termasuk koin Pokemon kayaknya. Enggak deh, ini emang kayaknya edisi khusus aja. Jadi ini Pokemon bagian belakangnya, bagian depannya adalah Charizard Terra Dark. Ini bisa dipakai buat koin biasa, cuman agak gede aja sih dibanding koin yang biasa yang lebih kecil. Ya, seperti ini bling-bling Charizard Terra Dark biasa. Lalu ini adalah kartu yang kita dapatkan, yang holo foil itu. Kita dapat holonya Kuakuafal, Skeledirge, dan juga Meuscarada.
Gue keluarin ntar aja deh. Tapi ya seperti ini tampilannya. Ini masuknya kategori yang rare aja, holo rare ya. Bintangnya 1 tuh. Ini versi bahasa Inggris tuh bintang. Dan gue udah bikin video fullnya penjelasan soal kelangkaan kartu Pokemon bahasa Inggris. Bisa kalian tonton, ada linknya nih. Gue sematkan di sini dan juga di deskripsi ya. Karena banyak banget juga tuh yang nanya. Nanti gue pengen bikin versi shortnya, tapi kalian tonton fullnya aja dulu, itu lebih jelas gitu ya. Ini dia. Dan ini dia yang kita dapatkan, booster packnya. Jadi ada, kita keluarin aja langsung. Sorry, masih belum gue fokusin. Wah berat juga ya. Berat juga karena versi Inggris itu isi kartunya lebih banyak. Ada 10 kartu di setiap booster packnya, jadi lebih banyak gitu ya. Ini kita langsung dibuka dengan Paradox Rift. Gue keluarin dulu deh, berenak. Ternyata malah kita gak dapat kartu Scarlet Violet. Salah ya. Jadi ada 2 Paradox Rift, ada 2 Obsidian Flames. Paradox Rift ini pertemuan paradox. Gue lupa bahasa Indonesianya. Obsidian Flames ini kilau hitam. Paldean Evolve ini letusan tanah sama Marabai Salju ya. Kalau gue salah mau dikoreksi, tapi singkat gue itu. Ini 6 ya. Dan booster pack bahasa Inggris tuh enak, tebel, soalnya isinya 10. Oke, nanti kita bakal buka ya. Nanti di akhir video kita lihat dulu konten yang kita dapatkan di sini. Lalu ada oke, jatuh dia. Lalu ada stiker dan juga album. Kita lihat stikernya dulu. Iya. Nah, albumnya nanti kamu menyusul. Nih. Ini adalah stiker dari Skeledirge dengan nomor Dex 0911. Nggak bakal gue buka sih. Nggak bakal gue pakai maksudnya. Gue suka stiker yang masih bener-bener seperti ini gitu. Jadi nggak gue apa-apain. Meuscarada hijau-hijau. Lalu ada Kuakuaval biru-biru. Dan stiker terakhir adalah Charizard Terra Dark. Oke, itu untuk stikernya. Lalu yang paling dicari sama orang-orang itu adalah album ini juga sebenarnya. Album, mini album sebenarnya. Yang isinya bisa kita pakai buat naro kartu Pokemon. Jadi seperti binder yang gede, tapi ini versi kecilnya aja gitu. Fungsinya kurang lebih sama. Tuh, ada beberapa halaman lah ya. Dan ini nggak bisa diganti. Ini bisa dimasukkan kartu. Jadi misalkan kita nih mau keluar, mau kopdar atau mau pamer kartu kita ke teman-teman kita, kita bisa bawa ini dan kayak koleksi gua nih ada gitu, atau kalau mau dijual gitu misalkan. Oke, ini albumnya. Nanti bakal kita pakai buat masukin kartu yang kita dapatkan dari booster pack ini. Tapi ya itulah yang kita dapatkan. Udah kosong ya. Dan kaleng ini kosong. Ini bisa dipakai buat naro booster pack kalian, bisa buat naro kartu koleksi kalian, bisa buat naro mainan Pokemon kalian. Kalau kalian mau naro makanan mungkin juga bisa gitu ya. Nih bisa tenteng seperti ini. Fashion. Seperti ini. Dan nggak usah berlama-lama, kita bakal langsung buka ini booster packnya yang kita dapatkan. 2 Paradox Rift, 2 Obsidian Flames, dan 2 Paldea Evolve. Ini kita taruh bawah dulu. Sebenarnya Slabber Troops, apakah booster pack dari kaleng ini bakal pasti hoki? Jawabannya enggak juga. Enggak juga, ini tetap booster pack biasa, cuman katanya sih mungkin bisa dapat hitnya di sini gitu ya. Tapi enggak tahu. Jadi mari kita buka dari atas lah langsung aja gitu. Oke, kita agak nge-zoom dulu segini kali ya. Oke, pack pertama kita adalah Paradox Rift. Pertemuan Paradox. Oke, experience yang gue rasakan dari Inggris dan Indonesia adalah, dulu juga gue udah ngerasain ini sih, yang versi Inggris itu dibukanya memang agak susah ya. Nah, gue paling senang begini kan, krek gitu dari ini. Tapi oke, susah. Oke, bisa dari bawah, bisa. Nah, seperti ini. Nanti gue bakal share kode Pokemon TCG Live-nya, cepat-cepat dia dapat ya. Nih, siapa cepat dia dapat, sikat, sikat bang. Oke, 1, 2, 3 ke depan kali ya. Iya, coba kita coba 3 ke depan. Kita mendapatkan, fokus dulu, mendapatkan Zubat, Palkia yang rare holo, basic energy, Trubbish, Gimmigold, Wiglet, Jirachi, Tatsugiri,
Earthen Vessel, Medical Energy, wow kecepatan, dan juga Technical Machine Turbo Energize. Dah itu doang. Nih seperti ini, nggak ada hit yang gimana-gimana di sini ya, nggak ada yang layak buat dimasukin ke dalam apa tuh namanya, mini album. Wah keras banget. Tadi dari bawah sih, dari bawah gue bisa tuh. Gue paling gak suka buka booster pack itu pakai gunting kalau boleh jujur. Jadi gue lebih suka brute force seperti ini karena kalau pakai gunting bagian atas sama bawahnya tuh kepotong meskipun lebih rapi ya. Cuman kalau gini tuh bagi gue kayak lebih enak aja kalau misalkan mau disimpan atau gimana. Soalnya kadang gue juga suka nyimpen booster pack. Iya booster pack bungkusnya. Gitu, satu, dua. Coba satu ke depan dulu deh. Oke, satu ke depan ya. Kita dapat basic energy, psychic, remoraid, pump kebu, zubat, natu, simisage, norman, earthworm, dan tandemaus. Lalu shauntal dan rarenya garganacle. Oke. Ya, dua pack dan begitu-begitu aja. Kayak yang gue bilang tadi kan, dari kaleng ini gak serta-merta bikin jadi kartunya pasti bakal hit mantap gitu. Enggak juga. Belum tentu. Bisa aja kartunya biasa aja gitu ya. Karena yang emang dicari sama orang-orang sebenarnya adalah, oh ya ini Obsidian Flames. Ini cari orang-orang itu adalah pernak-perniknya. Seperti ini, seperti itu, seperti stiker gitu. Nih. Kode TCG Live. Silahkan diridem. Siapa cepat dia dapat. Jangan rebutan. Satu. Pasti rebutan lah ya. Basic Energy. Dark, lalu ada Paldean Wooper, ada Baltoy, Carvanha, Lechong, Excadrill, Pidgeotto, Dragonair, ada Litwick, ada Toxel, ada rare-nya Gita, dan juga terakhir ada, oh itu terakhir deh. Ya, udah 3 pack, belum ada hitnya. Bahkan gue gak tahu sebenarnya ada hitnya apa enggak. That's okay. Karena gue sangat jarang sekali buka pack bahasa Inggris ya. Di, ya, gini lagi. Di Dimas Labor, jadi gak apa-apa, ini refreshing ya. Refreshing buat kita-kita semua yang mungkin pengen lihat selain bahasa Indonesia. Ini kodenya, silakan. Satu ke depan. Ada Energy Steel. Lalu ada Hondur. Ada Kombi. Ada Diglett. Ada Rowlet. Ada Dragonelet. Ada Armaruk, ada Amungus, lalu ada Dartrix, dan Houndstone, dan RRR Pidgeot EX. Ini versi bahasa Inggris aja, versi Indonesianya gue udah punya. Nih, Pidgeot EX, holo, oke lah, lumayan, dibanding enggak. Obsidian Flames udah habis ya, udah dua-duanya gue buka dan kita nggak dapat Charizard Tera di situ. That's okay. Ada Paldea Evolve. Wah, keras banget. Gue rindu pack bahasa Indonesia yang tinggal di grut belakangnya langsung kebuka. Atau kalau itu kayak harus di black gitu. Oke, silakan cepet-cepet dia dapat. Kalau nggak dapat jangan marah. Ada Energy Grass, ada Miss Dreyfus, ada Znizzle, ada Gotita, ada Mashif, alhamdulillah. Ada Floragato, ada Mousehold, ada Tinketuff, Skiploom, Fagnir, dan juga rare-nya Hariyama. Wow, kalengnya yang sangat tidak wangi ya. Masa iya cuman ini RR kita? Cuman satu Pidgeot EX doang, masa RR-nya? Oke. Ini adalah pack kita terakhir. That's okay, karena yang jadi highlight ini bukan packnya ya. Sekali lagi tadi pernah trik. Walelala, kecepatan. Nah, ini ada ininya, ada kodenya, silakan. Satu ke depan. Kita dapat Energy Dark. Lalu ada Quaxly, tadi udah lihat ya. Ada Karkadet. Ada Relor, ada Tadbulb, Paldean Tauros, ada Skiploom,
dendrah kufaniolo. Oke oke, tenang Slaverdrops. Tadi kita intip dikit lagi. Bintangnya 2, warnanya emas, berarti SAR Slaverdrops. Ini adalah SAR Inggris pertama kita yang gua brewek di depan video. Ternyata ada hitnya ya, ternyata enggak sampas itu ternyata. Oke. Oke. Kita mendapatkan SAR siapa kali ini? 1 2 Memang sekarang ada. Aku tidak terkejut. Oke, memang sekarang ada EX SAR nih, Cyber Drops nih. Di belakangnya masih ada lagi sih, tapi harusnya ini udah hitsnya sih. Memang sekarang ada EX SAR bahasa Inggris. Dan terakhir ada, oh masih ada RR dari Wojian EX. Packing lumayan mantep karena kita masih dapat SAR. Jadi ternyata nggak ampas-ampas banget lah ya. Nah sekarang ada EX yang SAR. Gue ya kalau misalkan pengen, gue pengennya Skeleader sih. Tapi dapat Meus sekarang ada, that's okay. That's okay. Oke, ini bakal gue masukin sleeve dan bakal gue coba masukin ke album. Oke, ini Meus sekarang ada kita. Masukkan ke album, ke sleeve. Lalu coba kita masukkan ke dalam album ya. Ini contoh aja nih, ini albumnya. Gambar Charizard Terra, belakangnya ada Meus sekarang ada juga. Ini Meuskara ada skill leader dan juga kuak-kuafang. Kuak-kuafang. Coba kita masukkan ya. Paling depan. Sampul deh. Gadis sampul. Bisa ya, pakai sleeve bisa, sleeve yang tipis biasa. Nah, seperti ini. Nih, ini contohnya. Coba kita masukin Pidgeotto ya, Wojian deh, biar hijau sama hijau gitu. Kok di dalamnya ada rambutnya anjir? Ini rambut gua apa rambut dari sana, dari pabrik? Rambut gue mungkin ya. Kita masukkan nih Wojian-nya, gue sama kayak sleeve karena ngetes doang. Ah, masuk. Nah. Pidgeot boleh juga deh. Kita masukin ya. Ribet. Kecil banget. Depan kamera ribet. Nah, ini contohnya, ini album kita. Pokemon album mini portofolio ya. Tuh ada 3 starter. Sekali lagi sebelum kita lihat isinya. Ada 3 starter, lalu pas dibuka dalamnya, jadi ini dia, gue punya ini. Meuskara ada EX, SAR. Lalu ada RR, Wojian, EX. Lalu ada RR, Pidgeot, EX. Seperti itu, Cyber Drops, inilah. Ini gue cukup suka sih dengan mini album ini. Kayak, kalau misalkan nanti di mau ketemu orang gitu kan, bisa langsung di, kartu-kartu gue, harta-harta gue ada di sini. Bisa kalian rampok ya. Oke, kita bakal rangkum ulang apalagi yang kita dapatkan dari Treasure Chest Charizard. Pertama ini kalengnya. Kalengnya tuh benar-benar dari kaleng ya. Tuh, dari kaleng. Bukanya di sini, ini ada pegangannya. Dalamnya bisa kita masukin ini, bisa kita masukin kartu-kartu yang tadi kita dapatkan nih. Nih. Bisa aja kalau mau. Tuh, seperti itu. Lalu kita mendapatkan ini holofoil dari ketiga starter evolusi terakhirnya, Meuskarada, Kuakuafal dan Skeledirge. Ini kayaknya nggak mau gua keluarin ya, tetap begini aja nggak apa-apa kayaknya. Ya, seperti ini. Lalu ada stiker, ada 4 stiker. Kita mulai dari ini dulu deh. Dari Charizard, Terra, Dark stikernya. Dan tadi udah gua bilang ya, nggak bakal gua pakai stikernya. Ada Kuakuafal, ada Meuskarada dan ada Skeledirge di sini. Lalu ada koin. Koin Charizard segede gaban nih, gede banget nih koinnya nih. Segede tutup kamera gua. Mana tadi tutup kamera gua sebagai pembanding? Nih dia. Sama ukurannya. Kita masukkan lagi ke sini. Oke, Slaver Drops, terima kasih buat kalian yang udah nemenin gua. Kita unboxing Treasure Chest Charizard dari teman gua di Amerika Serikat sana. Dan gue bakal punya konten-konten berkaitan dengan kartu Pokemon Inggris. Banyak, terutama gue punya 2 produk yang berasal dari tahun 1999. Yang mungkin dari kalian belum lahir ya. Jadi tungguin aja. Subscribe ke Dimas Labor. Dan terima kasih sekali lagi buat kalian yang udah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Masih di bulan Maret, bulan Amerika. Bye-bye, thank you. Bulan Amerika maksudnya bulan ini, TCG Inggris. Ya enggak?